Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Billy Saputra dan Amanda Manopo hari ini. Ya, tadi malam Billy Saputra terlihat lagi di Opera Van Java Live. Berbagai kelucuan dan kekocakan Billy ditampilkan dalam acara Opera Van Java tadi malam. Namun adalah sebuah postingan yang luar biasa antara komen-komenan dari Billy Saputra dengan Ibnul Jamilo, yaitu sahabat dari Billy Saputra. Dalam komenan tersebut, Billy menuliskan, "Emang lo doang yang punya cewek cantik?" Dan lantas Billy Saputra langsung dibalas oleh Ibnu Jamil, "Kalau lo punya cewek cantik, ayo gua tantang di KUA. Wow, bakalan ada yang mau nikah nih." Ya, semoga saja ya Billy Saputra menerima tantangan dari Ibnu Jamil dan menikah di tahun 2021 ini. Ya, kita doakan saja yang terbaik buat Amanda Manopo dan Billy Saputra. Ya, Amanda Manopo saat ini memang sangat bahagia, apalagi mempunyai kekasih seperti Billy Saputra yang saling pengertian. Walaupun Amanda Manopo sibuk di lokasi syuting, Billy Saputra tetap semangat dan selalu mensupport Amanda Manopo. Sehingga saat ini Amanda Manopo menjadi artis sinetron terpopuler di tanah air. Oke deh sahabat semua, itulah kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Dan buat sahabat semua, jangan lupa ya untuk di like, comment, dan subscribe channel ini, dan bagikan ke sahabat lainnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.